Banyak penelitian yang uh, sudah uh, membuktikan baik dari level evidence base yang sangat uh, mumpuni mengatakan bahwa justru uh, ada beberapa substansi kimia pada kopi dan teh yang dapat membantu uh, mood Orang dengan odd, atau bahkan orang yang uh, sudah mengalami demensia dalam kondisi yang lebih berat, itu dapat menjadi uh, lebih tenang. Kemudian, ada juga beberapa penelitian yang mengatakan ada substansi-substansi kimia yang dapat menghambat khusus. Protein ada fra, ada faktor-faktor protein um, yang dapat memperparah kondisi uh, demensia hingga Alzheimer. Justru kopi dapat membantu. Memang penelitian ini penelitian skala besar pada uh, level komunitas yang uh, belum uh, populer atau belum familiar. Tetapi intinya adalah tidak usah menghindari uh, atau kemudian uh, menghentikan konsumsi uh, kopi dan teh. Um, memang kopi dan teh memiliki efek samping. Yaitu, dapat meningkatkan hidrasi. Biasanya, begitu e, lebih sering minum kopi dan teh. Orang akan kemudian lebih sering uh, buang air uh, kecil. Nah ini yang harus dijaga agar supaya setelah minum kopi dan teh asupan uh, cairan seperti minum air putih itu juga tetap harus uh, dijaga. Jangan sampai kemudian berkurang nanti bisa menyebabkan uh, dehidrasi yang mana dehidrasi juga apabila terjadi pada ODD dapat uh, kemudian memperberat uh, gejala uh, mood swing dari ODD. Tapi intinya adalah tidak perlu dihindari. Kemudian yang kedua uh, juga harus diperhatikan karena terutama pada teh yang langsung diseduh uh, bukan dalam bentuk uh, tea bag. Karena teh itu sebenarnya juga mengandung ada beberapa uh, komponen yang dapat menghambat uh, penyerapan uh, saat gizi, terutama saat gizi mikro. Itu sebabnya um, untuk ODD yang setelah uh, makan teh itu sebaiknya diberikan satu atau dua jam setelah uh, makan. Ini untuk menghindari agar supaya uh, sati inhibitor mikronutrien yang terkandung uh, pada teh uh, kemudian tidak dapat uh, menghambat uh, penyerapan saat-saat zat -saat mikro, terutama uh, beberapa jenis vitamin, mineral, uh, termasuk zat besi yang ada uh, pada uh, makanan yang sudah dikonsumsi.